Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua setelah lama libur pasca menyelesaikan kajian Sirah An-Nabawiyah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita bertemu di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini. Insyaallah kita akan masuk membahas tema yang baru. Ini setelah kemarin sekitar 79 kali pertemuan kita menyelesaikan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan membahas orang-orang yang mulia setelah para nabi, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pembahasan kita yang baru yaitu tentang sirah ya as-sahabah. Kalau kemarin sirah an-nabawiyah, sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang masuk ke sirah as-sahabah. Insyaallah di kesempatan hari ini sebelum kita masuk ke pembahasan sahabat yang paling mulia, siapa sahabat yang paling mulia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelumnya kita akan berikan beberapa pendahuluan yang berkaitan dengan definisi sahabat. Kemudian apa urgensinya kita mempelajari perjalanan hidup mereka ridwanullah alaihim ajmain. Baik, kita sering mendengar kata sahabat. Sahabat dari sisi bahasa diambil dari kata as-suhbah. Artinya menyertai atau memiliki. Ya. Dari kata inilah diambil kata sahabi, ini orang yang menyertai, dan sahib, orang yang memiliki. Misalnya dikatakan sahibul ilm, ya, si fulan sahibul ilm, si fulan ini adalah orang yang memiliki ilmu. Si fulan sahibul akhlak, fulan adalah orang yang memiliki akhlak. Ya. Dan kadang ini diambil juga dalam bahasa Indonesia. Ya, kamu sahibnya si fulan ya. Artinya kamu teman dekatnya, selalu menyertai si fulan. Ya. Jamaknya ashab dan as-suhub, ya, as-suhub. Ya, jamak dari sahabat. Namun juga kata sahabah banyak digunakan dengan makna yang sama dengan ashab. Ya, ini definisi sahabat secara bahasa. Jadi artinya apa? Menyertai atau memiliki. Nah, siapa itu para sahabat? Nah, para sahabat ketika disebutkan sebagai apa? Sebagai istilah syar'i, dia memiliki makna tersendiri. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Ash-Shahabah. Beliau menyebutkan wa asahu ma waqaftu alaihi min dzalika, dan definisi yang paling tepat yang aku dapati, nah di sini menunjukkan bahwa memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa itu yang berhak untuk disebut sebagai sahabat Rasulullah. Tapi yang paling dekat dengan kebenaran menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, adna sahabi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Bahwa yang namanya sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dalam keadaan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak serta-merta bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam langsung jadi sahabi. Orang-orang musyrikin Quraisy, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, apakah kita sebut sebagai sahabi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mata 'alal Islam, dan dia meninggal di atas keislamannya. Ya, di atas keislamannya. Jadi kalau dia meninggal kemudian sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia murtad, maka tidak disebut sebagai seorang sahabi. Jadi inilah definisi yang lebih tepat. Memang di sana ada khilaf di kalangan para ulama, sebagiannya mempersyaratkan
Oh, enggak bisa disebut sebagai sahabi, melainkan dia harus terus-menerus berada di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini adalah definisi yang paling tepat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan. Cukup dengan seseorang itu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepada beliau, maka dia telah teranggap sebagai seorang sahabat. Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam definisi yang mirip dengan ini disebutkan oleh Syekh Mahmud Tahan, ya, beliau juga menukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikr. Ya, kata beliau, as-sahabi man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, musliman wa mata 'alal Islam walau takhallalat dzalika riddatun 'alal asah. Ini orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beragama Islam, lalu mati dalam keadaan Islam walaupun sempat murtad. Jadi kalau dia bertemu Nabi beriman, kemudian dia murtad lalu masuk Islam lagi, ini menurut pendapat yang lebih kuat dia termasuk ke dalam, ya, kelompok sahabat. Jadi kemurtadannya tadi, kalau dia kembali lagi ke dalam Islam, maka dia kembali mendapatkan derajat, ya, persahabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari definisi yang kita sebutkan ini, keluar orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun kemudian tidak beriman. Berimannya belakangan, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dia baru beriman. Seperti utusannya Kaisar. Ya. Demikian juga keluar dari definisi ini orang-orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi namun mati di atas kemurtadan, seperti Abdullah ibn Khattal yang dibunuh ketika Fathu Makkah. Ya, dia awalnya masuk Islam namun kemudian menyeleweng, artinya membelot masuk ke dalam pasukan kaum musyrikin karena dia murtad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dibunuh pada Fathu Makkah, pada kejadian Fathu Makkah. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui, ya, siapa itu sahabi. Siapa itu sahabi? Ini orang-orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana seseorang itu diketahui bahwa dia adalah sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang itu diketahui bahwa dia adalah sosok sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari lima perkara. Yang pertama, diketahui secara mutawatir tanpa ada keraguan. Semua orang Islam kalau ditanya Abu Bakar itu sahabat bukan? Sahabat, nggak ada yang meragukan. Umar bin Khattab, ya, sahabat bukan? Sahabat, nggak ada satupun orang yang meragukan. Secara mutawatir, ya, bahwa mereka dikenal sebagai sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, terkenal seperti Imam Ats-Tsa'labah. Imam Ibn Tsa'labah, ya, beliau seorang tabib di masa Nabi alaihi salatu wasallam, ya, maka beliau disebut sebagai sahabi karena dikenal, oh, ada orang yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berperan sebagai tabib namanya Imam bin Tsa'labah, maka diberikanlah laqab sahabi pada beliau. Kemudian yang ketiga, dari pengkhabaran sahabat yang lain. Ada sahabat yang sudah kita kenal, kemudian dia mengatakan bahwa si fulan ini bertemu dengan Nabi. Atau si fulan ini adalah sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada temannya yang merekomendasikan. Ada temannya yang merekomendasikan, yang mengkhabarkan. Ya, sama misalnya kita di majelis ilmu seperti ini. Ada orang yang kemudian mengaku, oh, saya muridnya Ustaz. Ya, ikut kajiannya Ustaz. Nah, siapa yang lihat kamu? Oh, si fulan misalnya. Mas Anto misalnya yang ngasih tahu. Oh ya, anak pernah lihat si fulan ikut kajian sirah, ya. Nah, maka dia pengakuannya tersebut terakui karena ada sahabat yang lain atau ada murid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengakui bahwa dia adalah seorang sahabi. Kemudian yang keempat, pengkhabaran dari tabi'i yang thiqah. Tabi'i ini memang generasi setelah para sahabat. Tapi ketika dia mengkhabarkan bahwa si fulan, ya, ini bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuan yang demikian diakui, ya, diterima. Nah, kemudian yang kelima, pengakuan dia sendiri. Ya, dengan syarat dia seorang yang adil, yang tidak dikenal sebagai seorang pendusta, dan kemudian dikemungkinkan. Ada kemungkinan, ada indikasi yang menunjukkan bahwa dia mungkin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dimungkinkan, walaupun dia mengaku sebagai seorang sahabat Nabi, misalnya ini. Ada orang yang mengaku sahabat Rasulullah, tapi dia
tinggal bersama kita di zaman kita sekarang. Oh, saya juga sahabat Rasul kok, saya dulu bertemu dengan Rasul. Kita terima enggak pengakuannya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena enggak mungkin. Ya, paling tidak dia satu abad setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia hidupnya di rentang satu abad setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu. Kalau sudah lebih daripada itu, misalnya dia 600 tahun pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti Rotan Al-Hindi, ada seorang dari India. Dia mengaku sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia hidup di abad yang ke-6. Abad ke-6 Hijriah, 600 tahun pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini, ya, dia tidak diterima persaksiannya, tidak diterima pengakuan dia bahwa dia adalah seorang sahabi. Paham ya? Jadi ada kriteria tertentu yang kemudian dijadikan patokan bahwa seseorang itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa orang kemudian mengklaim dia sebagai sahabi. Ya. Kalau misalnya dalam mimpi boleh enggak ngaku sahabat? Saya beriman. Kemudian saya bertemu Nabi. Tapi dalam mimpi. Ya, yang demikian juga tidak diterima, ya. Yang dimaksud dengan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan terjaga. Dia ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah cara yang ditempuh para ulama untuk mengindikasikan seorang itu sahabi atau bukan. Nah, perlu kita ketahui bahwa sahabat itu bertingkat-tingkat. Jadi mereka walaupun semuanya memiliki keutamaan, namun keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Ya, Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, beliau rahimahullah taala membagi para sahabat itu menjadi 12 tingkatan. Ya, 12 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam di kota Makkah sebelum Rasulullah berhijrah. Ya, ada Khulafaur Rasyidin, di dalamnya ada 10 sahabat yang dikhabarkan dengan surga. Kalau kita ulang kembali pelajaran kita tentang Sirah Nabawiyah itu ada sekitar 40-50 orang. Ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, para sahabat yang masuk Islam sebelum terjadi musyawarah penduduk Makkah di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu apa? Satu tempat, satu rumah yang dijadikan tempat berkumpulnya para pemuka Quraisy. Nah, ketika mereka melihat bahaya yang ditimbulkan dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka merencanakan, ya, beberapa aksi untuk mencegah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tingkatan yang kedua. Kemudian yang kedua, para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Ya, mereka juga memiliki tingkatan, ya, setelahnya. Kemudian yang keempat, para sahabat yang mengikuti baiat Aqabah yang pertama. Baiat Aqabatul Ula. Kemudian yang kedua, kelima, para sahabat yang mengikuti baiat Aqabah yang kedua dari kalangan Muhajirin. Kemudian yang keenam, kelompok pertama kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah pasca hijrahnya Rasulullah. Kemudian yang ketujuh, Ahli Badar. Yang kedelapan, golongan sahabat yang hijrah dari Makkah dan Madinah antara Perang Badar dan Perjanjian Hudaybiyah. Yang kesembilan, Ahli Baiatur Ridwan, yang sahabat-sahabat yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ingin melakukan umrah, beliau tertahan di suatu tempat yang disebut sebagai Hudaybiyah. Kemudian beliau mengutus Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu untuk melobi kaum musyrikin agar memberikan izin agar beliau bisa melaksanakan umrah bersama para sahabat. Kemudian terdengar kabar bahwa Utsman terbunuh. Maka Nabi meminta para sahabat untuk berbaiat. Ya, itu baiatul ridwan. Kemudian yang ke-10, tingkatan yang ke-10, para sahabat yang hijrah antara Perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Seperti Khalid ibn Walid, kemudian Amr bin Al-As. Mereka ini dulu pembesar-pembesarnya kaum musyrikin. Khalid ibn Walid bahkan dalam perang Uhud, ya, adalah panglimanya kaum musyrikin yang berhasil mengalahkan atau mendesak pasukan kaum muslimin sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan. Kemudian dia masuk Islam. Masuk Islamnya itu, ya, di masa antara Fathu Makkah, antara Perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Kemudian yang ke-11, para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan banyak lagi dari para sahabat yang lain. Kemudian yang ke-12, para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah dalam keadaan mereka masih anak-anak. Nah, ini yang paling rendahnya dari para sahabat. Jadi ini yang paling tingginya, yang pertama masuk Islam sampai yang paling rendah
yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Ya, jadi walaupun mereka semua memiliki keutamaan, tapi berjenjang-jenjang. Dilihat dari awalnya mereka masuk Islam dan beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paham ya bahwa sahabat itu berjenjang-jenjang tingkatan keutamaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus mempelajari kehidupan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita tidak mencukupkan, misalnya belajar Sirah Nabawi aja, Ustaz, nggak perlu tahu tentang para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Ya. Disebutkan oleh para ulama banyak sekali sebab atau latar belakang mengapa kita hendaknya juga mengetahui bagaimana perkehidupan Rasulullah Shallallahu para sahabat Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Ya, mereka adalah para sahabat ini adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari jalannya orang-orang yang telah Allah ridhoi. Kalau kita ingin juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka pelajarilah perkehidupan orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina taba'uhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bagi mereka ya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian ini merupakan kemenangan yang besar. Orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah layak bagi kita untuk mempelajari perkehidupan mereka. Ya, satu perkara yang cukup disayangkan dari kaum muslimin, mereka enggak kenal sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak membaca biografi ya orang-orang terkemuka ya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Ya, mempelajari kehidupannya para pemimpin-pemimpin mereka, mempelajari kehidupan para penemu-penemu ya, para ilmuwan-ilmuwan ya, para ahli-ahli, dipelajari, diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit sekali diajarkan di sekolah-sekolah kita. Oleh karena itu kaum muslimin hendaknya merekalah yang harus inisiatif. Merekalah yang harus bersemangat dalam mempelajari perkehidupannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah golongan yang telah diridhoi. Mudah-mudahan dengan mempelajari kehidupan mereka, kita pun bisa menjadi atau termasuk sebagai orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hati mereka adalah hati yang terbaik. Ini termasuk keutamaan dari para sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan sekelompok orang dengan hati-hati yang terbaik untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi memang mereka ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad atau sebuah asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad." Kata Abdullah ibn Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hati yang terbaik dari kalangan hamba-hambanya. Fastafahu li nafsihi fabtathahu bi risalatihi, maka kemudian Allah memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengutusnya dengan risalah. Ya. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati para hamba setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad,
maka Allah mendapati hati-hati para sahabat adalah sebaik-baiknya hati. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna 'ala dinih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai wazir, ya, sebagai menteri-menteri, sebagai pendukungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna 'ala dinih, yang mereka berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membela agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'au syai'an fahuwa indallahi sayyi'un. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, maka apa yang dipandang oleh para sahabat, ya, apa yang dipandang oleh para sahabat sebagai suatu kebaikan, maka itu merupakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita mempelajari kehidupan mereka. Jadi kalau ada sesuatu yang mereka anggap baik, tidak ada pengingkaran dari mereka, bahkan mereka melakukannya, maka ini di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang baik. Ya. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Dan barang siapa dan apa yang mereka pandang sebagai suatu keburukan, maka itu merupakan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para sahabat adalah standar baik dan buruk. Ketika sesuatu dipandang oleh mereka sebagai suatu kebaikan, maka itu kebaikan. Walaupun mungkin orang di masa kita tidak menyukainya, walaupun orang di masa kita menjauhinya, tapi kalau itu suatu kebaikan di sisi para sahabat, maka itu adalah kebaikan. Ya. Seperti apa misalnya? Seperti yang dilakukan oleh para sahabat, mereka merapatkan saf-saf mereka ketika sholat. Ya, di masa kita mungkin ini suatu hal yang sebagian orang menganggap bahwa ini suatu hal yang kurang baik. Kenapa wong masjidnya jembar kok tempet-tempetan? Ya. Bahkan kadang sebagian orang kalau ditempetkan kakinya kabur. Ditempeti lagi kabur. Ditempeti lagi diinjek-injek, ya. Kok kayak enggak ada tempat lagi. Padahal ini dilakukan oleh para sahabat, mereka merapatkan saf-saf mereka. Maka apa yang dipandang baik oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu adalah kebaikan. Dan apa yang mereka pandang itu suatu keburukan, maka itu adalah suatu keburukan. Ya, seperti apa yang disebutkan dari sebagian sahabat, mereka mengingkari orang-orang yang duduk-duduk di masjid kemudian melakukan zikir berjamaah. Ya, diingkari oleh mereka. Ya, maka ini bukanlah suatu kebaikan, walaupun orang di masa kita menganggapnya sebagai suatu kebaikan. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, mereka ini memiliki amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari, demikian juga dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian mencela para sahabatku. Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang ketinggian derajat para sahabat. Ya, kenapa enggak boleh kita cela para sahabat? Karena amalan mereka itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah pada diri mereka ada kekurangan demi kekurangan. Ya, tapi kebaikan yang mereka lakukan, pembelaan mereka terhadap agama Allah, pembelaan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalahkan itu semua. Apalagi amalannya para sahabat itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa walladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban." Ya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau salah seorang di antara kalian berinfak, ya, dengan emas sebesar gunung Uhud, gunung yang sangat besar, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka infak kalian itu tidaklah setara dengan sedekah mereka, walaupun itu hanya satu mud atau separuhnya. Satu mud itu adalah cakupan tangan laki-laki dewasa yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil seperti ini. Dan itu bukan emas, berupa gandum, berupa kurma. Mereka mensedekahkan satu mud, ya, satu cakupan tangan kurma atau separuhnya, ini jauh lebih besar daripada infak yang kita berikan dalam bentuk emas dan sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Ya.
Karena mereka berada di barisan terdepan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan dari para sahabat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yang dimaksud adalah generasi para sahabat. Inilah generasi terbaik. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Menunjukkan bahwa mereka adalah generasi terbaik. Ya, kita kalau mau baik harus meniru generasi yang terbaik. Bagaimana caranya kita bisa meniru? Itu dengan mempelajari pada kehidupan mereka ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, jadi penting kalau kita ingin jadi generasi yang terbaik, ingin membangun generasi yang baik, maka teladanilah generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya akidah mereka? Bagaimana akhlak mereka, ibadah mereka, adab mereka, ya. Ini kalau kita ingin mengembalikan kembali kebaikan yang ada pada masa sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian yang kelima, ya, mencintai para sahabat itu merupakan tanda keimanan. Ya, sebaliknya membenci mereka ini merupakan tanda kenifakan atau tanda kemunafikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ayatul iman hubbul ansar." Tanda keimanan adalah mencintai al-ansar. Ini mencintai para sahabat dari kalangan ansar. Wa ayatul nifaq bughdul ansar. Dan tanda kemunafikan adalah kebencian kepada al-ansar. Jadi tanda keimanan kita itu adalah kita mencintai para sahabat. Bagaimana tidak? Ya, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa sampai kepada kita lewat ya tangannya para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in. Mereka yang bersemangat untuk menyebarkan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjihad menyebarkan Islam sehingga sampai di negeri kita. Tidak lepas dari tangan mereka. Tentunya setelah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dengan jerih payah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Maka sudah sepantasnya kita mencintai mereka. Karena tidaklah Islam itu sampai kepada kita melainkan melalui perantaraan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang benci kepada para sahabat Nabi, ya, bahkan membuat kajian-kajian, membuat buku-buku, menulis buku-buku, ya, yang mengungkapkan kebenciannya kepada para sahabat Nabi, maka hadis ini telah cukup bagi kita bahwa tanda kemunafikan adalah membenci para sahabat. Tanda kemunafikan adalah membenci para sahabat. Tanda keimanan adalah mencintai mereka. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita hendaknya mempelajari peri kehidupan mereka? Karena para sahabat itu merupakan rujukan ketika terjadi perselisihan. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala 72 millah." Sesungguhnya ahli kitab, ya, sebelum kalian itu terpecah menjadi 72 golongan. Dalam lafaz yang lain disebutkan iftaraqatil yahud ya ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah. Orang-orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara itu terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Adapun umat ini, maka mereka akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya. Sintaini wa sab'una finnar. 72 golongan tersebut akan berada di dalam api neraka. Wa wahidatun fil jannah. Hanya satu saja yang berada di dalam surga. Wa hiya ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya.
Jadi jalan keselamatan, satu golongan yang selamat tersebut adalah golongan orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, pelajarilah bagaimana para sahabat mempraktekkan agama ini. Ya, karena dengan itulah kita akan mendapatkan keselamatan. Nah, dari sini, dari 6 alasan yang kita kemukakan ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita menyadari tentang urgensi atau pentingnya kita mempelajari perkehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui bagaimana perkehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang menjadi prioritas kita adalah mengetahui bagaimana perkehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, oleh karena itu berusahalah kita untuk menghadiri kajian-kajian ini. Kita akan paparkan mutiara-mutiara kehidupan yang luar biasa dari sosok-sosok yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang kita kemudian sibuk mempelajari ya biografi-biografi orang-orang yang mungkin dalam kesehariannya jauh sekali dari keislaman. Jelas kafir misalnya. Walaupun dia menemukan ini, menemukan itu ya. Menemukan berbagai macam produk teknologi ya, atau melakukan perbuatan yang besar, misalnya dia panglima perang, berhasil menguasai ini dan itu. Namun ya, itu tidak akan menambah keimanan kita. Berbeda dengan ketika kita mempelajari perkehidupannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, kita mendengar namanya saja ya terasa sesuatu dalam hati kita, bertambah keimanan kita. Bagaimana kalau kita kupas bagaimana pembelaan mereka terhadap Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Memang agak panjang kalau sirah nabawiyah itu 79 kali pertemuan. Kalau sirah sahabiyah ini kan sahabiyah banyak ya. Mungkin kita tidak bahas karena kita akan mengambil yang paling utama saja dari para sahabat. Ini rujukan kajian kita. Insyaallah ada 3 kitab yang kita jadikan rujukan. Rujukan utamanya adalah kitab yang paling kanan, Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Dalam kitab tersebut beliau paparkan 104 sahabat yang paling utama. Ya. Tapi sahabat laki-laki saja. Nanti mungkin setelah selesai kita dari sahabat yang laki-laki kita bahas sahabiyah. Ya, sahabat perempuan dari kalangan sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kitab rujukan kita. Jadi nanti urutan-urutan ya, tata urutan yang akan kita sampaikan berdasarkan kitab ini. Udah ada terjemahannya. Alhamdulillah. Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Mahmud Al-Misri ini sudah banyak terjemahannya. Bahkan ada beberapa penerbit yang menerjemahkan, sebagian dijadikan 3 atau 4 jilid, sebagian dijadikan 1 jilid tapi besar sekali, besar sekali. Ya. Kemudian di antara rujukan kita adalah Suwar min Hayati Sahabah karya Dr. Abdurrahman Rafat Bashah. Ya. Beliau dari Suriah, orang Suriah ya, kitab beliau tentang para sahabat kalau kita lihat itu tidak sebanyak apa yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, tapi kita akan jadikan sebagai pelengkap. Kemudian kitab yang kedua Sifatus Shofwah karya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ini 3 rujukan kita dalam memaparkan bagaimana perkehidupannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau ada yang tanya yang mana yang perlu dibeli Ustaz, saya sarankan yang nomor 1 saja karena itu 104 sahabat. 104 sahabat dan luar biasa karena itu penelitian ilmiah. Jadi setiap cerita di bawahnya ada catatan kaki. Ini saya nukilkan dari mana? Ini saya nukilkan dari mana? Ya, dan dia direkomendasikan oleh 5 orang ulama Mesir. Di antaranya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimah hafizahullah taala. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini ini muridnya Syekh Al-Albani, seorang muhaddis dari Mesir. Ya, sebenarnya dengan rekomendasi dari beliau saja sudah cukup, tapi ini 5 disertai dengan 4 ulama Mesir lainnya sehingga kita mutmain ya. Artinya tenang kita dalam menukilkan, apalagi beliau luar biasa kayak nulis tesis. Habis nukilkan di bawahnya ada rujukan, ada rujukan, ada rujukan. Jadi kita bisa meneliti kembali rujukan tersebut. Baik, ini sekedar mukaddimah, pembukaan tentang pentingnya kita mempelajari kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka insyaallah kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan yang pertama, sahabat yang paling mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah sahabat yang paling mulia, bahkan beliau adalah orang yang paling mulia ba'dal anbiya. Orang yang paling mulia setelah para nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi setelah para nabi itu Abu Bakar Siddiq lah manusia yang paling mulia.
Baik, kita akan mulai jelaskan tentang siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya siapa? Ya, kita sering dengarnya nama Abu Bakar, Abu Bakar. Namanya siapa sebenarnya? Ya, Abu Bakar itu sebenarnya julukan beliau. Julukan beliau. Nama beliau, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah Abdullah ibn Uthman ibn Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Du'ay al-Qurashi at-Taimi. Jadi ini nama aslinya Abu Bakar. Nama aslinya siapa? Abdullah. Ya, Abdullah bin Uthman. Bapaknya namanya Uthman. Tapi bukan Uthman bin Affan. Beda lagi ya. Makanya namanya orang Arab itu seperti itu ya. Cuma beda binnya saja. Sahabat saja yang namanya Abdullah banyak sekali. Abu Bakar namanya Abdullah. Sana ada Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Umar. Ada Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Jadi gak masalah nama itu sama. Jadi gak perlu kemudian kita punya anak kemudian bagaimana bikin nama yang tiada duanya. Jadi nama bapak ibunya disambung-sambung ya. Atau apa tanggal lahirnya di otak-atik. Ada orang namanya siapa ya? Fulan, belakangnya Pitunov. Pitunov, Masya Allah, kita kira orang Rusia. Pitu November. Gak perlu ya, pakai nama sama aja. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Makanya para sahabat itu banyak sekali namanya Abdullah dan Abdurrahman. Ya, ini nama beliau. Kalau kita perhatikan ya, nasab beliau itu bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Murrah. Ya, jadi kakek yang keenam, ya orang tua yang keenam ya, Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Ya, kabilah beliau ya, suku besarnya itu suku Quraisy. Kalau Nabi kan dari Bani Hashim, kalau Abu Bakar ini dari Bani Taim. Makanya dia At-Taimi. Bukan At-Tamimi ya, tapi At-Taimi. Ya, diambil dari kakek beliau Taim. Kalau Rasulullah kan dari Hashim, Bani Hashim, nama keluarga beliau. Ya. Bapak beliau bernama Abu Quhafah Uthman, Uthman bin Amr. Jadi sering juga disebut namanya Abu Bakar itu Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Quhafah ini nama aslinya Uthman. Ibu beliau namanya Ummul Khair. Ummul Khair ini adalah sosok ibu yang sangat sayang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti kita akan bacakan bagaimana wujud kasih sayang dan perhatian Ummul Khair kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Berarti bedanya dengan Rasulullah SAW itu 2 tahun setengah. Ya, mungkin masih sebaya tapi beda sedikit lah antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, bapak beliau Abdullah bin Uthman atau Abu Quhafah ini nantinya masuk Islam. Nantinya masuk Islam. Awal muasalnya dia musyrik, tapi ba'da fathu Makkah dia berislam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq ini menikah dengan 2 orang wanita. Jadi istrinya 2 Bapak dan Ibu, ya. Sebelum Islam udah 2 istrinya masyaallah. Ya. Yang pertama, istri beliau namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Ini adalah ibunya Asma binti Abi Bakar. Asma ini istrinya siapa? Suaminya siapa namanya? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Ya. Kemudian istri yang kedua namanya Ummu Ruman. Ummu Ruman binti Amir. Ini adalah istrinya ibunya Aisyah radhiyallahu anha, ibu mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Asma dan Aisyah itu sama-sama anaknya Abu Bakar tapi beda ibu. Ya. Ummu Ruman itu masuk Islam, ikut berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya ketika terjadi hadis ifak ya, Ummu Ruman ini yang menghibur putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Adapun Asma, Qutailah ibunya itu tidak masuk Islam, masih berada dalam kekufuran. Sampai suatu saat ibunya ini datang ke kota Madinah meminta agar Asma berbakti kepada dirinya. Maka Asma pun bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh Asma untuk berbakti kepada ibunya yang masih musyrik? Maka kata Rasulullah, boleh. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, tidak ada permasalahan kalian itu berbuat baik kepada orang-orang kafir yang
tidak memusuhi kalian karena agama kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari dari negeri-negeri kalian, dari rumah-rumah kalian. Boleh untuk berbakti kepada orang tua yang masih kafir. Ini ayat ini turun tentang Asma putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di masa Islam beliau menikah lagi dengan Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Ya, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bagaimana bentuk fisiknya? Nah, akan kita punya gambaran. Para sahabat itu masya Allah, fisiknya itu bermacam-macam. Enggak seragam semua kayak tentara seragam itu enggak. Tapi macam-macam bentuk fisiknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, Imam At-Tabari dari Aisyah putri beliau, Aisyah itu ditanya, ya, kabarkan kepada kami Aisyah bagaimana tentang keadaan fisiknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Aisyah pun menuturkan tentang bapaknya. Bagaimana bapaknya? Rajulun abyadu, ya, rajulun abyad. Beliau adalah seorang laki-laki yang berkulit terang, berkulit putih. Jadi kulitnya Abu Bakar itu putih. Nahifun, tubuhnya kurus. Ya, jadi Abu Bakar itu kurus. Khafiful aridain. Ya. Beliau bahunya itu tidak terlalu besar ya. Jadi badannya itu kecil ya. Kurus tapi tidak terlalu besar, tidak terlalu bidang. Ajna, kemudian badannya bungkuk. La yastamsik, tidak tegak. Jadi agak bungkuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Izaruhu yastarhi an hikwai. Sarungnya Abu Bakar itu selalu melorot, melorot. Jadi enggak pernah kenceng. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk apa? Menjulurkan, menurunkan kain sarungnya di bawah mata kaki. Nah, Abu Bakar ini sarungnya itu di bawah mata kaki. Tapi bukan karena alasan karena dia sombong atau ingin melanggar perintah Rasul, karena badannya terlalu kurus. Setiap kali dikencangkan melorot. Setiap kali dikencangkan melorot, ya. Ini keadaannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ma'ruqul wajhi, tulang wajahnya menonjol karena beliau kurus, ya. Kelihatan tulangnya. Ya, kalau yang di depan ini jauh ya. Kemudian ghairul ainain, kedua matanya cekung. Ya, natiul jabha, keningnya menonjol, aril asyaji, dan jari jemarinya lebar. Inilah gambaran sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kan bidang. Ya, badannya tegap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau jalan tegak beliau. Adapun Abu Bakar As-Siddiq orangnya kurus, ya, kemudian ceking, badannya bungkuk, tidak tegak, dan tulang wajahnya itu menonjol karena kurusnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita akan berkisah tentang bagaimana kehidupannya Abu Bakar di masa jahiliyah, masya Allah. Ya, di masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq ini dikenal sebagai orang yang berakhlak baik, jujur, kemudian akhlaknya baik, suka menolong, ya. Dan beliau adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang nasab-nasabnya bangsa Arab. Ini dari jalur mana? Ini dari jalur mana? Ini Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Fa inna Abu Bakrin a'lamu Quraisyin bi ansabiha." Sesungguhnya Abu Bakar ini adalah orang yang paling mengetahui tentang nasab-nasabnya orang Quraisy. Jadi ini kembalinya kemana? Ini keluarganya kemana? Ya, ini semua adalah ya kelebihan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak seperti orang-orang lainnya. Di masa muda beliau, ketika orang biasa mengisi waktu dengan meminum khamar, ya, khamar itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Minum khamar itu seperti minum teh kalau di tengah-tengah kita. Abu Bakar As-Siddiq enggak pernah sama sekali minum khamar. Disebutkan dalam sebuah riwayat dinukilkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri bahwa dahulu ada penyebabnya kenapa beliau enggak pernah minum khamar. Jadi beliau melihat orang mabuk, kemudian orang mabuk ini ngambil kotoran manusia. Ya, kemudian dicium. Hah, dia bilang, orang mabuk seperti ini ya. Artinya kan orang mabuk tuh enggak tahu, enggak sadar apa yang dia lakukan. Abu Bakar enggak mau seperti ini. Abu Bakar enggak mau seperti ini. Akhirnya beliau sama sekali tidak pernah minum khamar. Bagaimana dengan kesyirikan? Masya Allah, ya. Abu Bakar juga tidak pernah melakukan kesyirikan. Tidak pernah sujud kepada berhala. Tidak pernah sujud kepada berhala sama sekali.
disebutkan ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari juga. Kata Abu Bakar, "Ma sajadtu li sanamin qat." Saya itu enggak pernah sujud di hadapan berhala sedikit pun. "Wa dzalika anni lamma nahastu al-hukm akhadhani Abu Quhafah." Akhadhani Abi Quhafah ya biyadi fantalaqa bi ila mahdain fihi al-asnam. Kenapa aku tidak pernah sujud kepada berhala? Ada ceritanya juga. Jadi ketika aku menjelang dewasa, bapakku Abu Quhafah pernah mengambil tanganku kemudian mengajakku ke sebuah mahda, sebuah ruangan fihil asnam yang di dalamnya terdapat berhala-berhala. Faqala li, kemudian bapakku mengatakan, "Hadhihi alihatu, ya, syummul awali." Ini adalah Tuhanmu yang mulia dan maha tinggi, kata bapaknya. Ya, patung ini, kata bapaknya, inilah Tuhanmu yang maha tinggi, maha mulia. Fakhallani wa dhahab. Kemudian dia pun meninggalkan aku dan pergi. Meninggalkan aku dalam ruangan tersebut bersama berhala-berhala. Fanadautu min sanamin. Maka kemudian aku pun memanggil atau mengajak berbicara berhala-berhala tersebut. Fakultu inni ja'i fa'atimni. Kemudian aku katakan kepada berhala tadi, "Aku ini lapar, berikan aku makanan." Ya. Falam yajibni, maka dia pun tidak memberikan jawaban ya kepadaku. Falam yujibni, tidak memberikan jawaban kepadaku. Fakultu inni arin, ya. Fakisni. Kemudian aku ini butuh pakaian, berikanlah aku pakaian. Demikian juga berhala tersebut tidak menjawab. Fa'alqaitu alaihi shakhratan fakharra li wajhihi. Maka karena kesal, aku ambil sebuah batu, kulempar berhala tadi. Sampai berhala tadi tersungkur jatuh. Ini awalnya kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya tidak pernah menyembah berhala, karena beliau sadar berhala ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak kemudaratan sedikitpun. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kehidupan Abu Bakar As-Siddiq di masa jahiliyah. Beliau sudah dikenal dengan akhlak yang baik, kemudian dikenal juga tidak pernah minum khamar dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita ya, pada pekan yang akan datang kita akan bahas bagaimana masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan bagaimana kemuliaan beliau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.